Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channelnya Rika Rose. Tonton terus videonya ya, semoga kalian suka. Akhirnya selesai juga nyapunya. Bang, beli dong. Mau jasukenya satu ya bang? Maaf kak, jasukenya habis. Mohon dimaafkan ya kak, terima kasih. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Ya padahal aku lagi pengen jasuke. Aha, aku ada ide, bikin jasuke di dapur mini. Yuk teman-teman, temenin aku bikin yuk. Nah, sekarang kita ada di dapur mini Rika Rose. Oke, kita bikin jasuke ya. Ada jagung manis pipil maksudnya. Kemudian ada wafer yang udah dibubuhkan. Kita juga punya keju yang udah diparut. Dan yang terakhir adalah susu kental manis rasa coklat. Yuk, kita bikin sendiri di rumah ya. Pakai peralatan mini. Kita masak-masakan ya. Pertama kita nyalakan kompornya dulu. Jangan lupa ya, kalau main kompor mini ini harus didampingi orang dewasa, kakak atau orang tua ya. Jangan main sendirian. Nah, setelah dinyalakan, kita panaskan air ya untuk merebus jagungnya. Bagi teman-teman yang penasaran pengen beli kompor mini dan peralatan panci mini ini di mana, nanti ada di deskripsi box ya, kalian bisa langsung beli di situ. Airnya sudah mendidih, kita masukkan jagung manis pipilnya. Masukkan aja semuanya ya. Kita tunggu sampai mendidih ya, sampai matang, oke? Nah, ini dia sudah mendidih dan sudah matang. Oke, kita tiriskan ya. Nih, kita tiriskan dulu. Kemudian nanti kita plating deh jagungnya. Oke, saatnya plating. Kita masukkan dulu susunya ke gelas nih, gelas mungil, gelas mini. Nih, kita taruh gini aja ya, sedikit saja. Kemudian kita tambahkan jagungnya. Jangan dulu diisi penuh ya, nanti kita lapis-lapisin dulu dengan wafer. Tambahkan lagi susu kental manisnya. Dan kita tambahkan wafer coklat ya, yang sudah dibubuhkan tadi. Kemudian masukkan lagi jagungnya, dua lapis. Oke, setelah itu tambahkan lagi susunya, sedikit saja. Dan kita masukkan lagi wafer coklatnya. Kasih susu lagi, dikit aja ya. Dan yang terakhir kita kasih keju yang banyak. Oke, dan kasih lagi susu. Nah, sudah jadi deh jagung manisnya. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Mari kita makan. Mamam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asli enak loh. Yummy. Kita habiskan jasukenya yuk. Kalian bisa coba bikin di rumah sendiri ya, pasti enak loh teman-teman semuanya.